Samarinda Ulu. Ini ibu siapa? Ibu Meli, anaknya masih umur 4 tahun, sekolah PAUD, sekolah TK, tiba-tiba ditemukan jasadnya, jenazahnya dalam keadaan seluruh organ tubuhnya hilang. Seluruh organ tubuhnya hilang. Di selokan, ya. Padahal itu adalah suatu kota, ya. Suatu kota. Jadi sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku pembunuhannya. Dan kemungkinan besar ada dugaan ini ada jual beli organ tubuh. Jadi sengaja anak ini dibunuh, ini dugaannya, untuk mengambil organ tubuhnya untuk dijual. Mohon maaf. Halo semua orang tua, halo semua orang tua, agar benar-benar menjaga anaknya, agar benar-benar menjaga anaknya, khususnya anak-anak dari mulai SMP sampai TK. Karena sekarang ini sudah beberapa kejadian, sesudah anaknya hilang beberapa hari kemudian, ditemukan bahwa isi perutnya sudah hilang, ada yang dijahit, ada yang menganga, jadi diduga sudah semakin banyak beredar pencuri organ tubuh anak-anak, ya, pencuri organ tubuh untuk diperjualbelikan. Hati-hati semua orang tua. Salam Hotman Paris.